Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Nah, alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan belajar SPDP tema 1. Nah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Mita. Tapi kali ini kita belajar SPDP. Nah, biar lebih semangat, Ustazah tanya dulu nih. Yel-yel SDBAS, SDBAS inspiratif, kompetitif, berkarakter. Oke, biar lebih semangat, Ustazah tanya, are you ready? Yes, we are. BAS Muslim, berprestasi, berbudaya lingkungan. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ustazah punya beberapa gambar. Yang pertama, ada gambar pemandangan. Nah, yang kedua, ada gambar kartun. Yang ketiga, ada gambar cover buku. Nah, yang keempat, ada gambar karikatur. Nah, menurut kalian, gambar-gambar ini termasuk gambar apa ya? Nah, kita hari ini akan belajar tentang gambar cerita. Dari contoh-contoh gambar yang ada di sini, ini merupakan contoh gambar cerita. Yuk, kita belajar tentang gambar cerita. Sebelumnya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami definisi gambar cerita. Yang kedua, memahami macam, objek, media, dan corak gambar pada gambar cerita. Yang ketiga, memahami langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang terakhir, membuat gambar cerita berdasarkan cerita. Nah, dari tadi Ustazah menyebut gambar cerita, dan gambar cerita. Sebenarnya apa ya gambar cerita itu? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dapat berupa foto atau gambar tangan. Nah, itu ada contohnya gambar kucing. Kemudian, macam-macam gambar ilustrasi. Ada cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover buku, kartun, karikatur. Nah, itu contoh-contoh dari gambar ilustrasi. Kemudian, objek ilustrasi bisa berupa manusia, hewan, dan kita akan main game bersama-sama lagi. Oke, Ustazah punya beberapa gambar. Kalian tinggal menjawab termasuk corak gambar apa ya gambar-gambar di sini. Yang pertama, nah, ada gambar Mr.
bin. Tapi kayaknya gambarnya nggak sebenarnya ya. Oke, termasuk gambar apakah Mr. Bin di sini? Ya, benar. Gambar Mr. Bean di sini termasuk corak gambar karikatur karena gambarnya dilebih-lebihkan dari gambar aslinya. Berikutnya, gambar kedua. Wah, ada Upin dan Ipin. Siapa yang nggak kenal Ipin dan Upin? Nah, termasuk gambar apa Upin dan Ipin di sini? Ya, benar. Termasuk corak gambar kartun. Yang ketiga, ada gambar pemandangan. Termasuk gambar apa pemandangan di sini? Ya, benar. Termasuk corak gambar realis. Yang terakhir, ada gambar batik. Apa ya coraknya? Ya, gambar batik memiliki corak dekoratif. Oke, sampai di sini dulu gamenya. Sampai jumpa di game berikutnya. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang gambar cerita? Nah, kalau sudah, sekarang waktunya evaluasi. Yuk, kita kerjakan evaluasinya dulu.